Saya berawal dari satu hari menyalami 5 orang harus tersium dengan tangan saya. Sampai di sini saya berkalikan dari 300 orang. Setelah bintang 2 Hijrah nanti saya 500 orang satu hari saya terpegang. Itulah hal perlu menanasnya. Harus tersenyum dengan tangan saya. Ilmu yang dikatakan, nasnya dikatakan, baru pantas mana kamu, baru pantas dari bintang 2. Kalau ibadahmu seperti kemarin, kamu merugi. Kamu turun ibadahnya gara-gara kesibukan, gara-gara bintang 2, celaka kamu. Itulah yang saya teriak di cermin itu. Di malam-malam itu saya turun, malam-malam masih teriak ini. Umar, kamu nanti bintang 2. Kalau sholatmu sama dengan sekarang, kamu rugi. Kalau turun terus kira awal waktu mati gara-gara rapat, sibuk rapat, kamu celaka. Itu depan kaca tuh, yang ada di rumah jam 12 malam. Orang udah berarti itu semua. Saya masih ngomong sama sendiri, kalian lihat. Kemudian saya mencoba dengan keteladanan tentang mulai dari hakulun Allah. 5 waktu saya di awal waktu berjamaah di masjid di sok depan sebelah kanan. Itu harga mati. Kegiatan apapun sibuknya harus saya hentikan. Rapat siapapun yang mimpin saya tinggalkan. Dunia saya pertaruhkan pangkat jabatan ini. Karena kembali tadi, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu kata kuncinya, dipegang. Di kesibukan dunia yang kerja, yang shopping, yang apa lagi, rapat, kuliah, itu harus digentikan karena panggilan paling tinggi hanya satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau panggilan mana lagi yang lebih tinggi? Semua saya korbankan. Sholat awal waktu saya korbankan pangkat jabatan saya. Seandainya saya dicopot gara-gara, kenapa Pak saya dimutasi? Karena kamu sering meninggalkan rapat. Bagaimana kamu? Tetap jadi kapolda atau kamu meninggalkan sholat awal waktunya? Sholatnya kapan-kapan aja. Kalau saya tinggalkan ini, saya lepaskan pangkat jabatan saya. Itulah yang disebut kita pertaruhkan dunia untuk di akhirat nanti. Jangan ragu-ragu. Kalau rekan-rekan masih ragu dengan janji Tuhan, memang berat. Jangan sekalipun ada ragu. Harus yakin betul bahwa janji Tuhan itu benar adanya.